Hasil lengkap, pertandingan babak 32 besar, Taipei Open 2024. Di babak pertama ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil mengalahkan ganda putri Chinese Taipei, Yu Xuan Chen, Lin Yu Hao, dengan skor 21-18 dan 21-9 dalam durasi 35 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Febriana Amalia akan melawan ganda putri Hong Kong, Fan Kaayan, Yao Maoying. Rekor pertemuan 0-0. Di babak pertama ganda putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoche Yakob Rambitan, berhasil mengalahkan unggulan ke-8 asal Chinese Taipei, Chen Cheng Kuan, Chen Sheng Fa, dengan skor 18-21, 21-10, dan 21-17 dalam durasi 50 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Rahmat Yeremia akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Chiu Xiang Chieh, Xiao Hua Chiu. Rekor pertemuan 0-0. Di babak pertama ganda putri, Lani Tria Mayasari, Rachel Alessia Rose, berhasil mengalahkan ganda putri Chinese Taipei, Hang Xin En, Hang Yu En, dengan skor 21-14 dan 21-12 dalam durasi 26 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Lani Rachel akan melawan ganda putri Jepang, Mizuki Otake, Miyu Takahashi. Rekor pertemuan 0-0. Di babak pertama ganda putri, Jesita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, berhasil mengalahkan ganda putri Chinese Taipei, Li Qichen, Lin Yan Yu, dengan skor 21-14 dan 21-17 dalam durasi 35 menit. Selanjutnya di babak 16 besar ganda putri, Jesita Feby akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Lin Xiaomin, Wang Yuqiao. Rekor pertemuan 0-0. Di babak pertama tunggal putra, Johannes Saut Marcelino berhasil mengalahkan pemain India, Kiran George, dengan skor 15-21, 21-8, dan 21-16 dalam durasi 48 menit. Di babak selanjutnya, Johannes Saut Marcelino akan melawan pemain Malaysia, Justin Ho. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Johannes Saut. Di babak 32 besar tunggal putra, pemain Indonesia, Alwi Farhan, berhasil menang atas pemain Kazakhstan, Dmitry Panarin, dengan skor 21-14 dan 21-14 dalam durasi 26 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Alwi Farhan akan melawan pemain Chinese Taipei, Li Chiahao. Rekor pertemuan 1-2 untuk keunggulan Li Chiahao. Di babak 32 besar tunggal putri, pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, berhasil mengalahkan pemain Korea, Kim Garam, dengan skor 21-23, 21-16, dan 21-13 dalam durasi 1 jam. Sementara itu, Komang Ayu Cahya Dewi harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Liang Tingyu, dengan skor 15-21, dan 15-21 dalam durasi 35 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Putri Kusuma Wardani akan melawan pemain Malaysia, Kisona Selvadurai. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 32 besar ganda campuran, Ye Hong Wei, Li Chiasin, berhasil mengalahkan sesama pasangan Chinese Taipei, Seng Min Hao, Xie Pei Shen, dengan skor 21-11 dan 22-20 dalam durasi 27 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Ye Hong Wei, Li Chiasin, akan melawan sesama ganda campuran Chinese Taipei, Chiu Xiang Chieh, Lin Ji Hyun. Rekor pertemuan 0-0.